in Indonesia. I'm very happy to send you a short message, even though I'm not there with you physically. I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not only a great country, but also a great footballing country. That... Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. FIFA putuskan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 untuk menggantikan Peru, jadi harapan saya. Di sisi lain, Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Tetapi kans menggantikan Peru di Piala Dunia U17 tahun 2023 masih ada. Kemungkinan ini dirasa cukup terbuka mengingat Peru sebagai tuan rumah terpilih sedang dalam musibah. Negeri di Amerika Selatan tersebut baru terkena musibah gempa besar pada 19 Maret. Gempa ini disebut-sebut membuat pemerintah Peru mengundurkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Namun belum ada kabar resmi pengunduran tersebut dari Federasi Sepak Bola Peru dan FIFA. Kendati demikian, spekulasi bermunculan. Salah satunya penunjukan Indonesia sebagai pengganti. Kualifikasi Piala Eropa U17 tahun 2023 memang masih berlangsung, tetapi peluang Israel sudah tertutup. Tanpa kehadiran Israel, besar kemungkinan situasi politik di Indonesia bisa menerima. Kedua, Peru sedang dilanda krisis. Sejumlah pemberitaan media massa Peru mengabarkan pemerintah fokus pemulihan situasi. Dana untuk Piala Dunia akan dialihkan ke pemulihan tersebut. Ketiga, fasilitas di Indonesia sangat siap untuk menggantikan Peru. Indonesia telah menyiapkan 6 stadion untuk Piala Dunia U20 tahun 2023. Meski sudah batal, proses perbaikan masih dilakukan. Kendati demikian, ada pemberat Indonesia menggantikan Peru. Pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 menunjukkan bahwa organisasi yang dipimpin Gianni Infantino itu tidak sreg dengan Indonesia. Sudah begitu, Indonesia terancam sanksi FIFA. Hingga kini FIFA belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan, tetapi dalam rilisnya menyebut ada kemungkinan dapat sanksi tambahan. Hal ini yang membuat peluang Indonesia mengecil untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 yang akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 tersebut.